Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video Endela Production. Ya, udah lama banget gua nggak bikin video seperti ini. Kali ini gua pengen nge-review sebuah produk. Bukan sebuah sih, ada 5 buah. Tapi nanti kita ngomongin satu-satu kali ya. Jadi ini singkatnya gue pengen nge-review produk yang sedang gue jual sebetulnya. Mungkin kalau teman-teman suka nonton short, di short gue tuh ada tuh ya. Satu video yang gue nge-review tapi berantakan, bukan berantakan, jatuh itu barangnya gitu. Jadi gue pengen nge-review produk dari Alfila berupa madu dan ada satu buah suplemen. Gitu. Nah, produknya apa aja dan ini sekarang gue jual, nanti di link deskripsi gue kasih juga link untuk belinya ya. Jadi gue jualnya di, kita lihat Shopee aja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lihat aja ke produknya. Oke. Let's go. Ya, teman-teman, ini sekarang kita udah ngelihat produknya ya. Nah, seperti ini produknya, ada 4 macam. Ada 1, 2, 3 yang warna merah, 4 putih sama ini. Nah, ini produknya dari Jember dan kita ini, gue sini mitra Jakarta ya. Nah, ini. Ini kita baca dulu flyer dari mereka. Mengapa memilih madu Alfila? Karena satu, dari berasal dari 4 spesies lebah di dunia. 2. Dibudidayakan dan dipanen oleh pemanjat-pemanjat tradisional di hutan-hutan wilayah Nusantara. 3. Tanpa menggunakan pakan gula, sirupan, dan bahan campuran sintetis kimia. 4. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para penghafal Al-Quran dan terapis yang berpengalaman. 5. Sanad dan asal-usul madu jelas. 6. Sistem distribusi kemitraan menggunakan akad yang syar'i dan non-MLM. Nah, ini dia. Mengapa memilihnya madu Alfila? Itu sih, itu introduction-nya ya, premium quality. Tapi menurut gua adalah yang unik dari produk ini adalah yang nomor 4, ini jadi selling point-nya. Bahwasannya ini dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Kan udah sering banget tuh ya penelitian di internet-internet kalau apa air aja dibacain sesuatu yang baik itu berubah gitu ya teksturnya waktu dimikroskopin. Sesuatu yang beda, sesuatu yang buruk gitu, yang buruk jadi berantakan gitu kan patternnya, yang baik jadi bagus. Nah, ini juga sama, madunya aja udah bagus apalagi dibacain ayat Al-Quran. Nah, ini menurut gua jadi selling point banget dari madu ini khususnya ya. Yang lain juga, dan sistem kemitraannya, ini akadnya syar'i, jadi nggak ada MLM-an. Nah, tapi yang madu rakyat ini yang nggak dibacain ayat Al-Quran, ya. Makanya ini memang harganya lebih murah dibanding yang lain. Kita review dulu dikit harganya. Yang pertama ini madu propolis, ini 100.000 harganya. Terus yang kedua, ini ada madu Wali Songo, ya. Ini 90.000. Yang ketiga ini ada madu Sumatera 75.000. Dan yang terakhir ini ada madu rakyat 50.000. Ya. Dan ini ada satu produk lagi, bukan madu, tapi di sini di dalamnya ada beberapa 4 in 1 gitu ya, ada zaitun, propolis, habatus sauda dan hulba. Madunya itu di propolisnya ya, karena propolis juga dari madu juga ya. Nah, ini suplemen sunnah 4 in 1. Seperti apa teman-teman, nanti satu persatu reviewnya ya, kita akan coba ulik. Tapi yang jelas ini sekarang gue lagi jual, dan ini juga kenapa botolnya miring, nanti kita kasih tahu ya. Ini botolnya gendut gini karena something. Nah, kalau teman-teman pengen nanti gue buka ini, ya maksudnya gue nge-review tapi gue buka, teman-teman bisa silakan beli. Karena kalau nggak beli, gue gimana bukanya? Gue nggak ada duit nih buat belinya, ya kan? Karena kita kan lagi jualan. Jadi kalau kalian beli, maksudnya kalian beli itu bukan beli terus buat gue, nggak. Kalian beli, membeli banyak-banyak ini.
kali ini kan ada 9.000 subscriber gue. Anggaplah 1.000 orang atau 500 orang membeli produk ini di Shopee. Insya Allah gue akan buka satu-satu. Kita akan cobain satu-satu. Gue sih yang pernah minum madu ini nih. Ini manisnya mantep sih. Manis tapi ya maksudnya beda lah rasanya sama madu-madu yang lain. Oke, nanti kita coba review lagi satu per satu. Ya mulai dari madu propolis, keunggulannya apa? Terus ada madu Wali Songo. Kenapa sih itu madu Wali Songo? Terus kenapa sih madu Sumatera? Iya kan? Nih. Dan kenapa gue juga sempet harganya beda-beda gitu kan. Yang jelas kenapa ini lebih murah karena memang gak ada penghafal Quran yang ngebacain. Dan itu kan pasti harus dibayar kan. Maksudnya harus dikasih honor gitu. Supaya mereka juga sejahtera. Makanya dia lebih murah. Oke. Gitu aja teman-teman ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung aja terus di kolom komentar. Dan juga kalau kalian pengen di review satu-satu, pasti akan gue review. Tapi kemungkinan gak akan dibuka. Tapi kalau setelah video ini akan dibeli banyak, gue akan buka lah. Jadi gue ada modal untuk ikut beli juga gitu kan, dari sini. Oke. Nah itu dia teman-teman tuh di belakang modenya ya. Jadi sekali lagi teman-teman silakan beli, nanti gue kasih link Shopee-nya. Gue kan kasih link satu aja, dari situ kan ada tokonya tuh nanti. Nanti kalian bisa searching di toko gue. Ya gue gak cuma jual madu sih, ada jual beberapa barang bekas gue juga. Karena memang gue butuh duit. Ya lagi butuh duit banget. Ya kan kebetulan YouTube lagi stagnan ya. Akhirnya gue coba mulai lagi lah sembari jualan madu. Ya kan. Kalau kalian jualan belinya banyak, maksudnya teman-teman ini belinya banyak, kan gue dapat komisi tuh ya, betul nggak? Nah dari komisi tuh gue bisa buka lagi, gue bisa buka nih madu ini, ya kan? Nanti kita buka, kita review, bisa kita banding-bandingin. Tapi kalau gue harus buka sekarang, ya nggak ada modalnya, gitu kan? Kata teman bilang, ya modal dulu lah, lu baru pengen dibeli. Kagak modal lu gini. Ya gak ada. Nanti kalau gue buka gak ada yang beli gimana? Gue harus bayar dong. Ya gak? Bener gak? Gitu ya teman-teman ya. Simple aja sih. Permintaan gue, request gue beli gitu. Gue gak nyuruh beliin. Tapi lo beli aja. Insya Allah dengan adanya komisi, nanti gue beli juga. Gini kan. Gue beli juga ini pasti. Dan akan gue bikinin video buat kalian. Nah kalian pengen dibikinin video apa lagi? Ya kan? Silahkan aja komen di bawah. Kalau makan-makan mukbang gitu gue kayaknya udah enggak deh. Badan gue udah mulai menggemuk lagi nih. Jadi kayaknya berat kalau harus makan-makan mukbang lagi. Tapi kalau oatmeal X itu gue lagi coba mulai lagi. Karena memang harus searching produk lagi ya. Searching produk apa yang belum dikombin sama oatmeal. Dan memang butuh, lagi-lagi butuh duit. Ya kan? Makanya lagi-lagi beli. Nih, beli nih. Nih, apalagi yang ini nih, Rukia nih. Ini kan harganya lumayan mahal, 100.000 tadi gue belum ngomong ya, 100.000. Dan ini sebenarnya manfaatnya banyak banget, tapi nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman ya, biar nggak lama bosan kayak teman-teman ngeliat gue kelamaan udah hampir 7 menit. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Kalau punya pertanyaan atau request atau apa bisa layangkan aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain hanya di Endela Production. Assalamualaikum.